dan juga tentang kerasulannya dengan diturunkan wahyu oleh Allah kepada
daripada kaum Muhajirin dan juga kaum Ansar serta golongan yang mengikuti kepada mereka dengan ihsan, mereka riba kepada Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Demikian balasan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para ashab. Oleh karena itu demikian generasi yang menjadi ikutan kepada kita di dalam kata baginda Rasulullah, kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar?
Sementara lelaki yang melihat
gelisah mengeluh tentang nasib umatnya. Aku pun juga risau akan umat aku, kata beliau. Maka Jibril yang dihantar oleh Allah untuk bertanya kepada Nabi kenapa beliau menangis, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberitahukan sebab kenapa baginda Rasulullah menangis walaupun Allah Maha mengetahui. Apa yang terlepas daripada pengetahuan Allah di atas muka bumi ini, tidak ada satu dedaunan di tengah-tengah hutan yang jatuh kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perkara yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di sini Allah menghantarkan Jibril kepada baginda Rasulullah untuk bertanya kenapa beliau menangis, supaya kita belajar untuk menghargai perasaan kasih dan sayang kami kepada Tuhannya. Karena Allah ketika melihat kami menangis menghantarkan Jibril supaya bertanya, ingin dihibur, ingin dihibur agar sudah berhenti daripada tangisannya, agar supaya diangkat kesedihannya. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita bagaimana perhatian Allah kepada perasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yang setiap gerak-gerik daripada Rasulullah, daripada gerakan hatinya akan dipantau oleh Allah. Ketika beliau mempunyai kecenderungan di dalam hati agar supaya kiblat itu dipindah daripada Baitul Maqdis menuju kepada Al-Ka'bah, baru gerakan hati saja. Wajahnya naik turun ke langit seperti ini mengharapkan agar supaya dipindahkan, belum berucap kepada Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan kepada permintaan Nabi yang masih berada di dalam hati. Qadnara qadhan kubar wa jika bersama falan wadiyan naka kebladan tarloha kawan wa jika syukur masjid jemaah. Kami Allah melihat gerak-gerik engkau wahai Rasulullah Muhammad dan wajahnya naik turun ke langit seperti ini, maka yang mengharapkan agar supaya dipindahkan arah kiblat daripada Baitul Maqdis menuju kepada Makkah dan melakukan Al-Ka'bah Al-Musharrafah, fa waddi wajhaka syatr al-Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajah engkau kepada Masjidil Haram. Ayat yang Allah turunkan itu, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qadnara qadhan kubar wa jika bissama falan wadiyannaka qiblatan tarduha, maka kami akan hadapkan engkau wahai Rasulullah Muhammad kepada kiblat yang kamu suka, kepada kiblat yang kamu kuasai untuk menghadapnya, yang yang dinilai oleh Allah yang dipenuhi hasrat Nabi, isi hati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Oleh sebab itu pada mukadimah saya sebutkan hubungan kita dengan Nabi melalui perasaan, disebabkan juga Allah mengambil berat tentang perasaan di dunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka dengan demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kecuali orang-orang yang memang binasa, yakni memilih untuk tergelincir karena jalannya sudah jelas. Demikian sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam memperjuangkan agama ini bukan mudah kami memperjuangkan. Dalam menyebarkan agama ini bukan mudah kami untuk memperjuangkannya, akan tetapi mengorbankan tenaganya, masanya, akal pikirannya, hartanya, dan segala apa yang dipunyai oleh
Maka dengan demikian, Bapak Rasulullah bersabda,
Maka bagi kita Rasulullah akan disoal